serta Rizwandi, anggota Kodim 1420 Sidrap yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-118 Kodim 1420 Sidrap, turut serta mendampingi pengerjaan perintisan jalan poros Karebosi, Paraja. Kegiatan ini dilakukan di Dusun 3 Paraja, Desa Kalimpang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap pada Minggu 24 September 2023. Serda Rizwandi dan tim Satgas TMMD bekerja sama dengan pekerja lokal dalam proses perintisan jalan ini. Mereka turun langsung ke lapangan, bekerja bahu-membahu dengan warga setempat untuk membuka akses jalan yang akan mempermudah mobilitas masyarakat. Kami berupaya membantu masyarakat dalam perintisan jalan ini. Dengan adanya jalan poros Karebosi Paraja, diharapkan dapat mempermudah akses transportasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari serangkaian program TMMD ke-118 Kodim 1420 Sidrap yang bertujuan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kalimpang. Dengan semangat gotong royong, Serda Rizwandi dan anggota Satgas TMMD lainnya berharap dapat membantu mewujudkan, memajukan, dan pembangunan di Desa Kalimpang. Dari Desa Kalimpang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.